Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Bu Zahida. Hari ini Bu Zahida mau bertanya dulu nih, siapa yang tahu kita tinggal di negara apa? Namanya apa ya negara kita? Ya, negara kita namanya adalah negara Indonesia. Siapa yang tinggal di negara Indonesia? Kita semua. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu nih, Indonesia itu banyak memiliki keistimewaan. Apa saja ya kira-kira? Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung. Ada Gunung Bromo dan gunung-gunung lainnya. Karena Indonesia itu merupakan negara yang dikelilingi oleh gunung. Nah, selain gunung, ada apa lagi ya? Siapa yang pernah jalan-jalan ke pantai atau ke laut? Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut atau air ya. Jadi Indonesia itu memiliki 5 pulau besar. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada Pulau Sumatera. Nah, siapa yang pernah tinggal di Pulau Sumatera? Bu Zahida dari Pulau Sumatera. Lalu yang kedua adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu tempat sekarang kita tinggal nih, di Pulau Jawa. Lalu ada apa lagi? Nah, yang ketiga, pulau yang terbesar nih, yaitu Pulau Kalimantan. Ya. Lalu ada apa lagi ya? Yang keempat ada Pulau Sulawesi. Kemudian yang terakhir ada Pulau Papua, pulau yang paling ujung sebelah sana. Nah, teman-teman, itu dia 5 pulau yang ada di Indonesia. Sebenarnya pulau di Indonesia itu sangat banyak, tapi 5 pulau besarnya yang tadi, sisanya yang kecil-kecil nih, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Lalu Bu Zeda mau kasih tahu lagi nih, selain gunung dan pantai atau laut di Indonesia itu juga ada kebun-kebun yang sangat luas atau seperti sawah. Siapa yang pernah melihat sawah? Di sawah itu ada padi yang kemudian jadi beras yang bisa kita makan deh jadi nasi. Lalu ada kebun-kebun seperti kebun kelapa sawit, seperti kebun teh dan kebun-kebun lainnya. Lalu Bu Zeda mau info lagi nih, kalau Indonesia itu pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah Pulau Komodo. Kenapa sih bisa masuk dalam 7 keajaiban dunia? Karena Pulau Komodo itu adalah satu-satunya pulau yang Indonesia miliki, tidak ada di dunia lain ya, yang punya binatang istimewa, yaitu adalah binatang komodo. Kita yang punya loh, Indonesia yang punya. Lalu satu lagi, siapa yang pernah jalan-jalan ke Jogja? Nah, di Jogja itu ada Candi Borobudur. Wah, ternyata Candi Borobudur juga pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Wah, terkenal sekali Indonesia. Hebat ya Indonesia. Lalu Bu Zeda mau kasih tahu lagi nih, tapi melalui video. Siapa yang mau lihat video keindahan Indonesia? Nah, kita lihat sama-sama ya, seperti ini videonya. Oh,
cantik bukan Indonesia? Kita harus bersyukur kita tinggal di negara yang banyak sekali keindahannya. Oke, jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih sudah menonton video dari Muzahidah.